ya. Ini minyak. Nah, kalau di kan kalau minyak dengan air tidak bisa, tidak bisa menyatu, kan? Tidak bisa kan? Iya, ini itu bisa. Kita kasih ini. Jadi kalau dia begini dia keluar. Dalam pekuah dia tidak. Tapi kalau itu tadi yang air biasa di kita konsumsi, mereka. Coba kita lihat. Hitam kiri masukkan. Hitam. Sama kita kasih di dalam itu. Bagaimana ini semua kita punya makanan ini sekarang sudah pasti ada zat kimianya. Nah, sekarang ini yang pro sidika jaya. Enggak. Ini nih yang akan menjernihkan, yang akan membuang racun-racun. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat ibu. Kembali langsung jernih. Hilang racunnya. Jadi seperti ini dia. Semua racun-racun yang ada dalam tubuh tak nak keluar. Keluarkan di. Oh. Sama Tonji itu kalau bilang minum ki itu air anu. Selang itu sudah berlumut. Iya. Kalau air biasa saja ndak hilang lumutnya, disikat pi. Iya. Nah, ini anggaplah inilah yang mengeluarkan. Kenapa orang dipasangi ring, cincin? Karena itu pembuluh darahnya penuh lemak. Ya, enggak bisa melewatinya udara, oksigen. Dipasangi lemak supaya dikasih lebar kembali itu jalanannya ini udara. Iya. Nah, kalau ini nih kita anu itu minyak keluarkan lemak, Pak. Dengan cara apa kah itu? Bera-bera atau apa? Pastinya kita akan sering pipis. Salah satunya itu pipis ki karena kan keluar kita dikeluarkan sebetulnya. Nah, sekarang ini bagaimana air minumnya ini? Ini sudah kita campur ini. Iya. Sudah. Nah, ini dari kalau, sebelah itu. Kalau ini lumayan bagus dia punya air minum. Bagus, agak bagus pH-nya. pH-nya. Tapi ada juga itu air minum yang kuning apa itu? Gimana tuh kalau dia berwarna? Ini sedang ini kasih air itu. Begini sih yang bagus warna itu. Hijau, ini kalau biru. Ini, tumor kanker tidak bisa hidup di sini. Oh, satu yang begini biasa. Ini kita tahu setara kejernihannya dengan air sampah. Begini tuh warna ungu tadi. Iya, ini setara dengan air sampah. Contoh lagi. Nah, ini nak. Sekarang ini. Oh, kalau ungu bagus ki. Ah, iya. Nah, ini minyak. Anggaplah ini minyak kita teman. Apa nah, ini? Saya tidak kasih air. Nah, kalau minyak dengan air tidak bisa menyatu, tidak bisa kan? Iya, itu ini bisa. Kita kasih ini. Jadi kalau dia begini dia keluar. Keluar dalam pekuah dia. Tidak. Tapi kalau itu tadi yang air biasa di kita konsumsi, Iya. Ada yang biasa. Keram apa badan? Kolesterol? Iya. Kalau dia ambil lemaknya, dia jadi begini. Ini bu, 100.888 galon seluruh satu keluarga. Kalau galon kecil itu bu, ada yang galon yang enggak kan di rumahku ada galon kecilnya juga kan biasa kutumpah di situ. Berapa milnya? Per mil satu tetes. Oh berarti itu 10 liter. Iya yang 10 liter. 10 tetes. 10 tetes juga. 10 tetes. Oh 1 liternya 1 tetes. Air sam. Tapi kalau untuk pengobatan bagusnya ya, pembuatan pertama di. Iya. Ketika yang di satu masa atau ini kalau mau ki tes ki. Mana air minum tak saya tetesi buat kere sebelum kita minum apa kita rasa pahit, kita asam kan? Ini minum kan? Air minum itu? Siapa air minum? Air minum tak ada dalamnya. Oh, lulus kulit. Siapa yang minum saya? Iya. Saya nggak mau kesuna ini mata. Ini kak mana? Di sini. Oh, Yumir tongi saya bapak tua di. Bagi ini, bagi ini. Anu mati. Iya. Coba Maki, kalau apa ada kita rasa manis kah, sepat, asin, tetangga aku, dia tidak cerita sama saya. Dia minum dalam ibu semua, kenapa ini kayak rasakan? Anu, ada sakit. Oh, ada gangguan aneh, saluran kencing tak? Ih, kenapa kita tahu, Gus? Mana saya tidak pernah cerita sama kita.
saya bilang itu begitu ini. Kalau kita minum baru ada kita rasa, saya bisa tahu dari apa yang kita rasa di air ini. Kalau saya itu hari kayak rasa comberan. Kalau comberan? Aduh, mahku. Pencernaanku, iya. Pertama aku minum tiap. Tapi kalau sudah diminum, enggak ada aja reaksi dalam perut, kenapa? Hah? Kalau sudah diminum. Kenapa bisa begitu? Karena ini mengandung propolis dan mineral. Kan Allah bilang di surat An-Nahl, di dalam perut madu itu ada obat yang sangat menyerap ini nih. Saya batu sekali. Aji, tapi Aji ini tidak banyak orang tangki. Ini, minum kita obat. Kebanyakan itu kalau baik ini sama kita kan boleh. Iya. Tidak boleh. Ini tadi malam saya ngajak.